Oke, setelah menjadi pembicaraan atas aksi akrobat sepeda motor pada pembukaan Asian Games 18 Agustus yang lalu, Presiden mulai buka suara. Presiden akhirnya mengatakan bahwa isu ini dibungkus kepentingan politik. Jadi isu stuntman, kemudian isu ada lagi lip sync gitu ya, itu karena dibahas, karena diperbincangkan, jadi kontroversi itu bermuatan politis. Nah, Daniar. Itu dia. Ia menegaskan bahwa aksinya tersebut adalah demi kepentingan hiburan semata. Dan mustahil dong ia melakukan aksi akrobat sendiri tanpa pemeran pengganti atau stuntman. Kecuali nih untuk goyang dayung miliknya. Goyang, itu asli, itu nggak pakai stuntman ya? Pasti, nggak mungkin. Goyang rencananya akan masuk dalam koreografi Super Junior saat closing ceremony ini viral dan telah diikuti oleh warganet dengan tagar Dayung Challenge. Anda tentu masih ingat dengan video aksi akrobatik Presiden Jokowi saat pembukaan Asian Games 18 Agustus lalu. Video tersebut menjadi perbincangan, khususnya isu tentang apakah Jokowi melakukan aksi itu sendiri atau menggunakan pemeran pengganti atau stuntman. Dalam Kongres ke-11 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Yogyakarta, Jokowi merespon isu tersebut. Menurut Jokowi, ada unsur politik yang disisipkan dalam isu akrobat motor tersebut. Pas meluncat akrobat, ya masa saya suruh main sendiri seperti itu? Logikanya presiden suruh jumping seperti itu. Yang bener aja lah, orang-orang politik kita kadang-kadang aduh. Jadi kalau ya sekali lagi, kalau yang namanya presiden suruh akrobat seperti itu ya, ya gila bro. Jokowi juga mengomentari aksi jogetnya ketika penyanyi Via Valen menyanyikan lagu tema Asian Games 2018. Namanya kan juga spontan ya, saya ada yang nyanyi, saya kemudian goyang sedikit, tapi dimasalahkan juga. Bicara soal goyang dayung, jika aksi akrobat motor hanya boleh dilakukan oleh profesional, kini goyang dayung tak cuma jadi pembicaraan. Semakin meriah gitu ya. Personal boy band Super Junior pun turut memeragakan gaya tersebut dalam sebuah sesi talk show. Diiringi musik latar meraih bintang milik Via Valen, warganet tak mau kalah, langsung membuat aksi serupa yang diberi nama Goyang Dayung Challenge. Dari yang muda sampai ibu-ibu. Dari yang kaku sampai yang asik joget sendiri. Bukan hanya gerakan saja, ada juga warganet yang meniru Presiden Jokowi hingga tampilan kostumnya. Atau modifikasi gerakan, seperti seolah-olah sedang berinteraksi dengan sang presiden.